menjadi guru. Jadi di video kita kali ini, Frost Demon akan menjadi guru dan kita bakal ngajarin murid-murid kita ya guys ya. Banyak banget murid kita yang salah menjawabnya dan kita kasih nilai F. Tapi banyak juga murid kita yang benar dan sangat luar biasa. Frost Demon tantang kalian semua untuk ikutin semua challenge-nya. Seberapa banyak jawaban yang berhasil kalian jawab ya guys ya. Kita belajar sambil bermain di channel Frost Demon karena nggak ada ruginya sama sekali. Jangan pernah kalian skip. Kasih tahu emak kalian. Hanya di channel Frost Demon kita edukasi sambil bermain ya guys ya. Subscribe buat yang belum karena sekitar 99% dari kalian ternyata sudah subscribe. Jadi ada sekitar 0,1% dari kalian ternyata belum subscribe. Ya misalnya itu kamu bro, please lah ya, jangan bikin malu guys. Masa kalian 8 orang ini doang yang belum subscribe? Subscribe sekarang juga, enjoy this video. Subscribe. Hello, choose your teacher. Oh my god. Jadi di sini ada dua guru ya. Ada guru cewek, ada guru cowok. Ya udahlah ya, kita bakal pilih yang cowok, men. Kita bakal jadi guru killer, men. Wih, apa nih, guys? Kita langsung main apa? Guys, dia jawab Amerika. Salah, bro. Ini apa ya? Jamaika ini, guys ya. Salah lu, bro. Dapat F. Mantap. Mukanya sedih banget, guys. Kita jadi guru killer, men. Amerika, USA. Bagus. A+, good. Satu lagi murid kita ya. Apakah dia bisa menjawab yang benar? Ini India kayaknya, guys ya. India benar. Let's go. Ini sama dengan kita belajar ya guys ya. Jadi kita sebagai guru memang harus pinter banget gitu. Kalau nggak pinter kalian juga gak bakal tahu gitu guys. Makanya kalian tonton video Frost Demon sampai habis. Jangan pernah kalian skip. Kita belajar sambil bermain. Kalian juga jawab pertanyaan ini. Coba kalian komen siapa dari kalian yang bener semua seperti Frost Demon ya guys ya. Let's go now, thank you bro. Dan like video ini sampai akan 100.000 like lebih. Di next video kita bakal coba buat mainin game yang lebih keren daripada yang ini. Karena masih banyak banget game yang keren-keren daripada yang ini guys ya. So kita bakal upgrade. Sekolahan kita masih sampah kali ya guys ya. Oh my god. Sekolah kita udah bagus guys. Kita langsung main aja guys dan kita bakal coba lihat ya guys ya. Draw a flower. Benar, dapat A+. Bagus. My dog at the dia disuruh gambar awan tapi dia nulis kayak gini. Salah besar lu bro. Yang cewek ini kagak pinter dah. Dia salah mulu kayaknya guys ya. Coba kalian ingetin tadi yang cewek itu ya guys ya. Salah berapa dia? Yang pertama salah. Terus tes kedua ini salah juga. Make a line that connect the two dots. Oh my god, lu kenapa gambar muka? Ini disuruh nyambungin pakai kayak kabel gitu bro. Lu dapet F. Salah besar. Ih seru juga game ini ya guys ya. Wow, yay, kita dapat gaji $120. Lumayan lah ya, nanti kita bakal pakai upgrade untuk sekolah kita biar lebih keren lagi guys ya. Next class. Ih, seru nih guys ya. Complete the words. Bird. Benar. Wah, tumben dia pinter guys. Kita kasih benar guys. XP streak. Oke, jadi kita udah streak 7 kali benar menjadi seorang guru ya guys ya. Find awards. Cat. Oh, let's go. Benar guys. Ih, pinter dia loh guys. Yang satunya complete the purse with a fitting verb. Lu kenapa bikin kuda unicorn? Bro, salah. I like apple. Itu masih mending ya guys. Ini kenapa dia gambar unicorn? Tapi by the way, gambar unicornnya itu keren ya guys ya. Genius ini orang. Tapi di sini gue mau lu jawab dengan benar. Tapi lu genius. Harusnya gue mau kasih A. Tapi dia salah ya guys ya. Kita kasih F. Wah, seru banget gamenya. Kita bakal langsung nih upgrade-upgrade ya. Lumayan nih, dapat duit. Oke, nice. Kita bakal upgrade 250 sekolah kita. Luar biasa guys. Bukan SLB. Maksudnya sekolah kita udah keren gitu guys. Wih, udah punya lapangan sepak bola ya guys ya. The moon orbits the earth. Bener kali. Let's go. Name is part of the trees. Leaves. Bener. Trunk. Ini wood bukan sih? Ini kayu gitu ya guys. Ya ampun, tadi aku pencet apa? Ya ampun, kepencet sendiri guys. Oh my god. Ya ampun, langsung nol uangku ya. Wah, gak boleh salah nih guys. Tadi kepencet aku ya guys ya. Jadi guys, the first cell were probably lonely. Lu salah bro. Nih bro, ini kenapa galau gitu kan. Wah, kita salah guys. Seharusnya bener. Ya ampun, ya udahlah ya. Gak apa-apa guys. Marah dia, kita bayar denda gitu. Dituntut kayaknya sama bapaknya gitu ya guys ya. Protect your egg baby. No scratch, no break. Oke, okay. Tapi ini udah pecah. Kita kasih F. Lu gagal, bro. Kita lihat. Wah, ini bisa dibilang bener apa enggak sih? Karena dia udah kasih ansa plus gitu kan. Kita kasih F aja deh. Karena nggak bener. Oh, ini si cewek makin jenius sekarang guys. Dia baru bener ya guys ya. Dapat A+. Let's go. Kita bener semua ya guys ya. Mukanya seming semua guys. Ini doang yang seneng. Giginya juga duri-duri. Sumpah kocak banget game ya guys ya. Next close. Oke, okay, which country? Kanada. Benar. Wah, seru banget nih guys ya. Draw a means of the transportation via water. Oke, okay, jadi dia gambar perahu. Kita nyuruh dia itu gambar transportasi di air. Berarti ini bener ya guys ya. But let's go. The shape of the earth is flat. True. No. Salah besar ya guys ya. Katanya bumi itu datar. Salah besar bro. Dapat nilai A+. Let's go. Kita mau upgrade sekolah nih guys ya. Sampai jadi sekolah elit gitu ya guys ya. Harus kita $300. Let's go. Oh my god. Sekolah kita punya aula sendiri. Pasti bakal ada olahraga ini ya. Bakal seru banget nih. Nah, oke okay guys. Jadi 5 tambah 4 sama dengan 9. Benar. Wah, pinter ya matematika ya. Paint 2 warnain 2 dari 4 di lingkarannya. Benar. Wih, yang cewek ini makin pinter nih guys. Find the X. It's here. Salah bro. Jadi lu harus ngitung panjang dari X itu berapa. Dia malah bilang it's here. Disuruh find X. Salah besar bro.
Nih kocak deh guys, tapi genius. Biasanya orang-orang seperti itu orang-orang yang genius. Dia berpikir berbeda dari yang lainnya guys ya. Jangan pernah kalian membuli teman kalian yang bodoh. Siapa tahu teman kalian yang paling bodoh yang ada di kelas suatu saat dia bakal bisa menjadi orang yang paling sukses di kelas kalian. Jangan pernah diremehkan ya guys ya. Karena Postepan sendiri juga dulu pas sekolah itu gak terlalu pintar ya guys ya. Tapi aku selalu dapat sekolah negeri dan nama aku paling atas pas di tes ya guys ya. Tapi jangan ditiru Frost Diamond. Belajar itu penting guys. Selanjutnya adalah goal. Oke, dia disuruh ramuan. Ih, dia ini kita yang nyampur apa dia yang nyampur ya? Kita kayaknya guys ya. Oh, kita yang nyampur. Ya ampun, sama aja ya guys ya. Kayak gini. Lihat, ya kita yang jadi muridnya kalau kayak gini, bro. Burung meletus. Mana? Iya lu, bener dia lu guys. Oke, selanjutnya dia bakal nyampur menjadi gunung. Oke, sampai sini. Terus yang merah, bagus. Maksudnya pink, yang biru lagi. Dan jedor. Wih, mantep kali ya guys ya. Wih, ini sense guys. Belajar sains. Wih, yang paling susah orang ini nih. Biru, pink, biru lagi. Gila, orang ini yang paling susah. Kasian dia. Jedor. Jadilah gunung berapi ya guys ya. Penasaran aku pelajaran selanjutnya guys. Dapat A plus. Let's go baby. Draw a cow. Nih, lu disuruh gambar sapi. Lu gambarnya upo. Lu mau lu ape? Tong, eh. Bayangkan ya guys ya. Ini baru salah besar ya guys ya. Disuruh gambar cow. Ini gambarnya UFO. Salah besar lah. Ya ampun tadi aku. Aduh, kok kepencet lagi guys. Ya ampun nih gamenya ini kadang-kadang ngebug ya guys ya. Belum selesai pencet udah kepencet sendiri guys. The Mona Lisa is a famous type of food. Oh, salah besar bro. Mona Lisa itu painting. Dia malah apa? Dan makanya belajar gitu. Masa Mona Lisa nggak tahu? Ya, kita salah lagi guys. Gara-gara cuma tadi kepencet doang. Ini soalnya ngebug banget dah. Ini pakai emulator apa yang bagus? Coba kalian komentar di bawah. Emulator apa yang bagus dimainin gitu ya guys ya. Ini prosesnya pakai apa ini? Lupa aku. Kita disuruh upgrade. Ini kayaknya bisa di... bisa diputer-puter macam gini guys. Kalau gitu gua ngebuild yang mana ya? Yang mula dulu dah. Lapangan sepak bola. Terus yang ini dah. Set. Nah, kan ada kafetaria. Ada... bisa gitu. Tuh, baru tahu aing kumaha. Oke, kita bakal lanjutkan lagi. Tapi pas saya mau ngingetin lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini. Karena semuanya gratis, saya bakal tunggu subscribe dan like. Sekarang juga join Frost Team karena kita paling sulit ya guys. Gak ada rumahnya subscribe, semuanya gratis. Baca Kanada. Benar. Ini pinter banget nih sekarang nih. Kalian harus tahu nama-nama negara yang ada di seluruh dunia ya guys ya. Afrika, salah bro, itu Rusia men. Selanjutnya manusia ini dia bakal pilih Meksiko, yes. You good boy. Wah ini pinter-pinter ya guys ya. Frost Diamond tuh walaupun gak pernah belajar, tapi setidaknya aku tahu gitu ya guys ya. Name the indicate body parts. Hand, benar. Itu adalah gambar tangan. Which one leg egg? Yang mana mengeluarkan telur? Turtle, benar. What's the common name of the composite? Hakona Matata. Hakona Matata. Woi. Disambung sama dia gitu kan. Waduh ini murid kita ini emang ada-ada aja guys ya. Jenius-jenius murid kita ini ya. Kita back to classroom. Kita bakal upgrade dulu biar fasilitas sekolah kita ini lengkap gitu ya guys ya. Ini ada taman bermain juga nih. Sekolah kita udah Hyper Hex School. Kita bisa upgrade lagi. Wih, mantap kali nih kalau kayak gitu guys. Kita next hari lagi. Boobs. Bukan boobs. Salah besar ya guys ya. Ini segi berapa? Segi 8 kayaknya. Brasses. Oke deh, kita kasih A, benar. How many? Ya ampun, dicoret-coret sama dia guys ya. There was no question, so I get an I plus. Dia apa sih? Apa sih dia? Dia itu mau apa gitu ya guys ya. Aduh, murid-murid emang ada-ada aja gitu ya guys ya. Untungnya kita menjadi guru yang paling baik yang ada di dunia gitu. Ada student, kok kita bisa milih-milih guys. Hah? Ada yang epic. Ada yang epic dia pakai kepala-kepala gini. Ya ampun, masa iya murid pakai kayak ginian ke sekolah kan gak lucu gitu kan. Biarin aja kayak gini ya guys ya. Ada teacher, kita bisa yaudah kita biarin classroom. Wih, bisa lagi dong, bisa kita upgrade tuh guys. Baru tahu aku, upgrade komputer aja deh. Biar sekolah kita ini fasilitasnya ada komputer gitu. Yeay, ada gym class. Wah, mantep ini guys ya. Jadi protect egg baby. Oke, gak ada retakan ya. Kita kasih A plus. Bagus. Cuma di desain sama dia. Nah, ini ada retak nih ya. Lu mau nutupin pakai topeng Batman? Gak bisa bro. Yang soalnya di sini. Wah, ini bagus nih. Mantap. Good job boy. Pinter-pinter ya guys ya. Lanjut lagi guys. Dia punya 3 kue dan sudah dimakan 1. Udah banyak kue yang tersisa. Gak ada yang tersisa. Berapa sisa pizza yang tersisa? 3/4, benar. Kalkulasi 9 kurang 4 sama dengan 6. Salah besar bro. Jawabannya 5. Waduh, ini murid-murid kita ini 2 orang salah gitu guys. Kita harus mendidik murid kita biar benar semua gitu. Jadi seorang guru itu
kalau ketika kita ngajar itu pengen banget yang murid kita ini semuanya benar gitu. Wah, baru tahu aku guys ya, feel seorang guru ketika murid kita banyak yang salah gitu. Oh no. Bayangkan men, what's country on Greenland? Blue land. Absolut. Kadang-kadang jadi guru tuh memang emosi ya guys ya. Jelas-jelas gampang gini pertanyaannya guys ya. Apakah benar bendera ini adalah Prancis? Bendera Prancis? Jelas-jelas berhasil dia jawab true. Woi, belajar. Nih guys, jadi presiden yang ada di United States yang pernah menjabat Barack Obama, benar jawabannya Michael Jackson sama Colonel Sanders. Ini udah pertanyaan paling gampang ya guys ya. Kalau nggak tahu parah banget lu sumpah. No thank you. Wah, ini kayaknya kita udah bisa upgrade deh. Dua upgradean kayaknya udah bisa ya guys ya. Kita upgrade tempat olahraga sama playground aja ya guys ya. Wih, tempat bermainnya nih GGWP nih. Bentar lagi sekolah kita grade-nya itu bintang 3. Wah, sekolah elit kita ya guys ya. Moving air is skillet. ya ampun tadi nge-lag lagi guys. Ya, salah kita. Wah, ini, wah. Ganti emulator, besok aku kasih tahu komen di bawah dah emulator apa yang gak nge-lag, yang lancar gitu guys ya. Baca. What's planet has ring? Saturn. Saturnus, benar bro. Guys, ini pertanyaannya simple banget. Jadi apa yang membuat benda kalau dilempar ke atas itu jatuh ke bawah? Alien, salah. Gravity jawabannya bro. Ini si Dora namanya. Wah, ada si Liam. Wah, ada nama-namanya. Baru sadar aku ya guys. Oke, kita ingat si Sandy ya guys ya. Si Liam ini lumayan pintar, Dora juga. Let's go next class. Wah, ini paling males aku nih guys ya. Soalnya kita yang nuangin gitu kan. Sama aja kita yang muridnya gitu. Oke guys, semua bisa jawab ya. Oke, thank you. Lanjut. Complete the words. Gila, masa ini doang gak tahu dia guys. Dia salah. Salah semua dia nih guys. Ini bener satu. Wah, ya ampun, dua orang salah lagi guys. Nih emang dia gak bisa jawab ya guys ya. Makanya belajar bro. School kita bakal upgrade dulu. Tempat olahraga dah. Tempat kafetaria kita belum upgrade nih. Biar orang-orang itu kalau makan tuh dapat fasilitas bagus gitu ya guys ya. Langsung. Nah, yang paling Frost Demon suka tuh pelajaran ini nih guys. Pelajaran negara-negara. Jupiter. Lu kenapa malah planet? Salah besar bro. Nih Kanada, Meksiko. Ya ampun bro. Kanada itu bro. Nih USA, Brasil. Maksudnya berhasil. Hasil bukan Brazil. Perfecto. Wah, ini baru pinter-pinter murid aing sekarang ya. Oke guys, sebelum persiapan lanjutkan lagi, persiapan kita lagi sekali buat kalian semua baca belum subscribe, silakan subscribe dan like video ini. Tinggal link semuanya kalian share, bakal tunggu subscribe dan like sekarang juga join persiapan kita belum sulit ini ya. Gak ada rupiah kalian subscribe semuanya gratis. Guys, kita sudah upgrade ya guys ya, sekolah areanya gila udah kayak lapangan turnamen aja ya guys ya. Ada tempat duduk gaming di sini sama. Luar biasa ya guys ya. Persiapan penasaran nih guys ya sama dua ini jika kita upgrade jadi apa ya? Kita lihat aja sekarang guys. Jadi aula besar gitu. Oke, kita bakal jawab. Jadi binatang herbivora akan memakan coklat. Salah besar. Tumbuh-tumbuhan lah bro. What's the stronger force on the earth? Wah, ini bener nih. Cinta ya guys ya. Tapi kok salah? Wah, aku jadi guru nih. Salah besar ya guys. Circle the body parts related with the sense of ear. Mendengarkan. Benar sekali bro. Ini pinter nih orang ini guys. Mohon maaf nih ya Liam ya. Lu harusnya salah, gua kasih A. Dia seneng guys ya. Bayangkan men. Dia seneng kita kasih A padahal salah ya guys ya. Wah, pantesan aja. Cracker tidak. Ih, kok salah? Harusnya cracker maksudnya tadi hancur itu tidak, malah yang ini aku pencet harusnya yang ini guys. Waduh, nih cracker tidak, harusnya yang ini guys. Maksudnya hancur. Maksudnya tadi Frost Demon tuh bilang tuh apakah telurnya hancur? Kan Frost Demon bilang tidak, malah yang ini refleks ya guys ya. Ini enggak hancur nih. Mantap semua ya. Sorry ya bro. Dora ini dia benar tapi Frost Demon salah ya guys ya. Mohon maaf bro. Next lagi guys. Wah, seru banget nih. Names the countries. Europe, Asia, Afrika. Benar. Pintar lo dia. Where was American Declaration of Independence sing it at the bat at the bottom. Salah besar. What is the country south of the United States? Benar bro, Mexico. Ini pinter-pinter dah murid kita sekarang ya guys ya. Benar semua lu, mereka lu. Cuman Liam doang yang salah. Yang Liam ini yang tadi guys, yang salah mulu. Uang kita 370, mungkin kafetarianya kita upgrade. Jadi apa nih guys? Ada Pizza Hut, KFC, McD, Wagelato, ada Dunkin Donut. Banyak sekali ya guys. Satu lagi kita langsung jadi sekolah hebat ya guys. Oke, sampai sekolah kita jadi bintang 3 selesai udah videonya guys. 8 tambah 3, 8 benar. 1 tambah 5 salah. If A sama dengan B and B sama dengan C dan A sama dengan C, salah bro. Ya ampun. Hah? A sama dengan C. Wah, ini Frost Demon yang salah. Mohon maaf ya, kita salah satu nggak apa-apa. Ya ampun guys, salah besar kita, nggak apa-apa lah ya. Salah sekali guys, ini baru Frost Demon yang salah. Cepet-cepet tadi soalnya Frost Demon keburu-buru pengen upgrade sekolah guys. Kita cepet-cepet aja guys ya, bodo amat dah sama dia mau dapat apa, yang penting sekolah gua upgrade. Terus yang ini warna pink dulu, terus warna biru, warna pink, warna biru, warna pink. Let's go baby. Warna biru, warna pink, warna biru, warna pink, let's go. Benar semua ya. Frost Demon mau gagalin satu deh, siapa tahu meletus gitu kan.
enak kayak bisa dilihatnya. Penasaran sebenarnya guys. Oke, kayaknya satu pelajaran lagi kita udah bisa ngupgrade sekolah kita deh guys ya. How many heads does the figure have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, Charles Chaplin was famous for playing soft. Acting bro, bukan main bola. Bayangkan bro ini ya guys ya. Draw a dog. Malah gambar 5 gitu kan. Lu mau apa bro? Sumpah dah ini pada murid baru gitu. Yes, kita berhasil ya guys ya. Yuhu. Upgrade. So ya guys, kita udah berhasil. Gila, membuat sebuah sekolah yang sangat luar biasa ya guys ya. Punya cafeteria, punya roller coaster pribadi, punya stadion sendiri. Dan sekolah kita sangat besar sekali ya guys ya. Dan di segini video kita ini, coba kalian komentar di next video apakah kita bakal lanjutkan lagi di part keduanya. Kalian bisa like ya guys ya. Dan bisa kalian gak ketawa guys, kalian bisa ketawa. Bye-bye.